Carilah firman Tuhan. Tulisan tersebut kemudian viral. Bahkan para emak-emak di kota Bandung mengkliping tulisan tersebut, mengguntingnya, kemudian melaminatingnya untuk diserahkan kepada para ayah. Ya, baca ya. Ya, baca ya. Ini ya, baca ya. Baca ya. Agar bapak-bapak pada sadar, tugas utama mereka sebenarnya bukan mencari nafkah, tapi memimpin keluarga. Diandalkanlah melihat. Mencari nafkah adalah penopang kepemimpinan. Penopang, bukan nafkah. Arijal kawal adalah bisa bimata tolong Majelis parenting, tapi pesertanya khusus ayah. Bagaimana cara ayah mendidik anak? Padahal ayah ini sibuk, termasuk sibuk mencari nafkah. Tapi bulan Maret, majelis Lukmanul Hakim ini saya tutup. Tak ada ayah yang berminat. Tak ada ayah yang mau menjadi peserta. Tetap ayah bersikeras dan bersitegang. Pendidikan anak adalah urusan ibu. 4 bulan saya kelola dan kemudian saya tutup karena tidak ada peminat. Terpaksa saya bergerilya. Sampai-sampai saya dikatakan khotib Jumat aneh. Karena khotbah Jumat saya isinya parenting. Sehingga gak apa-apa lah dibilang khotib aneh. Mumpung hari Jumat ayah-ayah pada berkumpul sholat Jumat, semua isinya parenting terus. Sadar bilang aneh juga ya khotib yang satu ini. Bapak ibu sekalian, saya terus menggali-gali ayat dalam Al-Quran. Saya mencoba mencari informasi lebih jauh. Lalu kemudian bertemulah dengan sebuah disertasi doktoral di Al-Azhar University Cairo yang mengatakan ada 17 ayat tentang pendidikan anak. Ada 17 ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 14 dari 17 ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah ayat. 14/17 kali 100%. Sekitar 83% ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan anak ternyata pelakunya adalah ayahnya. 2 dari 17 ayat tentang pendidikan anak pelakunya adalah bundanya. Hanya 2 dari 17. Dan 1 dari 17 ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak pelakunya adalah kedua-duanya. Jadi mayoritas muka pendidikan Al-Quran adalah bapak. Maka tak aneh bapak ibu saudara sekalian, Rasulullah dalam satu hadis yang sangat terkenal bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidani awi nasirani awi manisari. Setiap anak
Allah.